udah matang juga nih. Coba kita, ini juga lumayan besar juga. Nah ini lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama KDM ya sahabat semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini cuaca lumayan cerah, angin juga lumayan segar sahabat semua. Alhamdulillah KDM ada luang waktu nih berkesempatan untuk menengok ke tanaman tabulampot yang ada di atas balkon ya. Nah kali ini KDM mau panen jeruk lemon teman-teman. Nah di belakang saya ini ada tabulampot tuh. Nah nanti kita coba panen ya, kayaknya sih sudah banyak yang matangnya. Oke sahabat semua, di hari yang cerah ini semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki ya, serta Allah beri usia panjang untuk kita semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat, yuk kita lihat. Nah, ini timun suri nih sahabat. Ini timun suri, udah matang juga nih. Kita panen aja nih timun surinya ya. Atas sahabat timun surinya. Nah nanti kita ambil di bawah ya. Nah, ini bareng kebetulan mamanya Mutia lagi libur sekolah nih sahabat semua. Yuk kita lihat. Yang ini malah udah kelewat matang sahabat nih, kelewat matang jadinya busuk nih sahabat. Nih masih di pot ukuran 30 sahabat, belum dipindahin nih, udah harus dipindahin sebetulnya ini. Nah ini saya pakai bak ya, tandon air. Waktu itu ditinggal mudik lebaran, jadi saya pakai cara seperti ini biar tidak tekor air ya. Jadi dia ada pasokan irigasi dari bawah ya. Nah ini kalau mamanya Muti lagi panen apel India sahabat. Nah ini kebetulan di atasnya ini pohon apel India nih. Wah, lebih banyak lagi.
Nah, ini lebat sekali, sahabat. Ini banyak sekali itu buah apelnya. Wah, ini berapa hari nggak dipanen sampai ada yang kelewat matang. Nah, yang coklat ini kelewat matang, jadinya kering begitu, sahabat. Oke, kita lanjut mau panen jeruk dulu ya. Kade mau panen jeruknya. Bismillah. Nah, ini sahabat. Nah, taruh dulu di sini. Ini lagi. Oke. Sahabat, yang ini belum begitu matang. Nah, ini lumayan, sahabat, ada 5, 6, 8 ya, ada 8. Wah, lumayan banyak nih, sahabat. Kita mau bantuin manen apelnya, sahabat. Banyak ya, Dek? Udah pernah belum? Udah pernah belum? Belum. Oke, sahabat semua, alhamdulillah ini sudah selesai panen
jeruk lemonnya ya. Ini lemon jumbo, biasanya lebih besar lagi dari ini sahabat semua. Nah ini lumayan topiknya, dan ini apel indianya yang di atas, yang di atas balkon kita nih sahabat semua nih. Nah ini dulu yang, wah ini kelewat matang nih sahabat, ini kelewat matang jadi busuk nih, padahal besar itu ya. Nah, hampir sebesar apel Fuji yang sedang ya. Nah ini nanti kita kasih sebagian ke ibu hajinya ya, karena dulu yang tanamnya ini almarhum Bapak Haji Jamal ya. Nah, beliau menanamnya di tanah taman ya, tanah taman, tanah umum ya. Jadi setiap taman itu kan ada ekornya. Nah ini ditanamin berbagai macam tanaman termasuk buah apel India ini. Ini ditanamnya kalau nggak salah tahun 2010 atau 2011 dulu teman-teman semua. Nah ini yang ke atas atap balkon KDM ini sengaja dibiarkan ya, karena lumayan buahnya banyak, jadi bisa menikmati juga. Jadi nggak saya tangkas, nggak saya tebang, sengaja dibiarkan. Jadi memanennya lebih gampang, lebih mudah, tinggal naik di atas balkonnya aja sahabat semua. Nah ini setiap panen yang di atas balkon ini hasilnya selalu dibagi dua teman-teman sama ibu Haji Jamalnya ya sahabat semua. Kalau dulu sih tahun kapan ya, beberapa tahun lalu itu banyak banget buahnya bisa dijual sahabat. Dulu dijual sama mamanya Muti ke sekolahan. Nah hasilnya juga alhamdulillah diberikan ke istrinya almarhum Bapak Haji Jamal. Kadang dibagi dua ya sahabat semua. Nah ini pun juga buahnya nanti kita bagi dua, KDM ambil sebagian. Walaupun menurut dari hadis, jika tanaman tetangga ataupun tanaman kita yang dahannya itu menjulur ke atas rumah atau balkon kita, itu menjadi hak milik daripada tetangga kita ya, atau kita apalagi dibantu diurusin ya. Tapi KDM ini setiap dipanen selalu dibagi dua hasilnya kepada almarhum. Semoga diberi tempat yang lapang ya di alam barzahnya, serta diterima iman Islamnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah ini hasil karya beliau ini alhamdulillah bisa dinikmati ya. Ini udah busuk nih sahabat nih. Nah ada ulatnya ya. Jika udah kelewat matang begini, nah ini ulat keluar nih sahabat, belatungnya ya. Jadi ini enggak sayang banget padahal besar. Oke sahabat semua, KDM pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.